Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Masih ingat tak wajah cikgu? Mesti murid-murid tertanya-tanya kan? Saya, Cikgu Jiwaniswari Kupusami dari Sekolah Kebangsaan Brickfields 2, Kuala Lumpur. Baik, kita bertemu kembali dalam pembelajaran baharu yang agak menarik pada hari ini. Mesti murid-murid seronok kan? Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Cikgu berharap murid-murid sihat dan cergas. Praktikan norma baharu dalam kehidupan seharian kita seperti yang diuar-uarkan oleh kerajaan dalam mencegah penularan COVID-19, iaitu kita jaga kita. Baik, sudahkah murid-murid bersedia untuk pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah. Bagus murid-murid. Sebelum kita memulakan, jangan lupa sediakan pensel, buku teks pendidikan moral tahun 2 dan buku tulis bersama-sama. Murid-murid, sebelum meneruskan pembelajaran pada hari ini, cikgu hendak murid-murid mendengar 4 perbualan yang berikut. Gambar pertama dan gambar kedua. Adik, ingat pesan mak. Kita mesti pulang sebelum jam 7 malam. Baiklah, abang. Abang sedang membaca. Baik, saya perlahankan bunyi radio ini. Terima kasih, adik, kerana perlahankan bunyi radio. Maaf, izinkan saya lalu, ayah. Bangganya saya. Anak saya bersopan. Nenek, biar saya sendukan nasi untuk nenek. Terima kasih, Lena. Baik, murid-murid, berdasarkan 4 gambar situasi tadi, boleh tak meneka nilai apa yang kita hendak belajar pada hari ini? Cikgu bagi masa untuk murid-murid berfikir, ya? Sudah berfikir ke? Ya, nilai hormat. Tepat sekali. Hebat murid-murid. Sebelum itu, murid-murid juga sentiasa ingat tema pembelajaran kita. Ya, saya dan keluarga. Nilai yang kita akan belajar ialah hormati ahli keluarga. Apakah maksud nilai hormat? Maksud nilai hormat ialah menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial. Cikgu ulang semula ya, murid-murid. Maksud nilai hormat ialah menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang cara-cara menghormati ahli keluarga dan kepentingan menghormati ahli keluarga. Murid-murid, bagaimanakah kita hendak menghargai dan memuliakan seseorang? Jom kita menyanyi satu lagu bersama-sama. Mari kawan, dengar nasihat. Selalu 1, 2, patut berhenti.
dengan sopan, dengar nasihat ibumu selalu. Wah, bagusnya murid-murid. Baiklah, daripada lagu tersebut, boleh tak sebutkan cara-cara menghormati ahli keluarga? Pertama, patuhi peraturan keluarga. Kedua, hormati waktu rehat. Ketiga, bercakap dengan sopan santun. Dan keempat, mendengar nasihat dan teguran. Syabas murid-murid kerana telah menyenaraikan cara-cara menghormati ahli keluarga dengan betul. Baik, jom kita pelajari setiap satu cara menghormati keluarga dengan lebih jelas. Cara yang pertama ialah patuhi peraturan keluarga. Cikgu nak tanya satu soalan ni. Apakah yang murid-murid faham daripada kenyataan tersebut? Ya, bagus murid-murid. Kita perlu patuh kepada peraturan keluarga yang ditetapkan. Peraturan-peraturan diwujudkan dalam sesuatu keluarga untuk menjaga dan mewarisi adat keluarga. Selain itu, peraturan keluarga juga diwujudkan supaya dapat membina keluarga yang bahagia dan harmoni. Terdapat banyak peraturan yang diamalkan dalam sesuatu keluarga. Contoh peraturan dalam keluarga adalah mematuhi perintah orang tua, melaksanakan tugas harian dengan tertib, pulang pada waktu yang ditetapkan dan makan dengan beradab. Baik, jom kita kenali beberapa peraturan keluarga yang masih diamalkan sehingga sekarang. Murid-murid diminta mendengar empat situasi ini. Situasi A, salah satu peraturan yang diamalkan oleh keluarga Peter ialah makan malam bersama-sama dengan ahli keluarga. Peter dan adiknya patuh kepada amalan ini. Mereka dapat berkumpul bersama-sama dan pada masa yang sama menjadikan keluarganya lebih harmoni. Situasi B, Wani dan tamu membaca doa makan sebelum makan. Wani dan tamu patuh kepada amalan keluarga sejak kecil lagi. Situasi C, setiap hujung minggu, Angeline dan keluarganya meluangkan masa bersama-sama. Contohnya, mereka akan pergi berkelah, menonton televisyen dan beriadah untuk mengekalkan tubuh badan yang sihat dan cergas. Situasi D, setiap hujung minggu, keluarga Mikael akan membersihkan rumah bersama-sama. Mereka juga melakukan aktiviti keluarga pada hujung minggu. Ibu Mikael memastikan mereka dapat berkumpul bersama untuk meluangkan masa bersama-sama. Mikael dan kakaknya patuh kepada peraturan keluarga yang ditetapkan. Baik murid-murid, cara yang seterusnya ialah hormati waktu rehat ahli keluarga. Hormati waktu rehat? Mesti murid-murid sedang berfikir kan? Apa yang cikgu maksudkan dengan hormati waktu rehat? Murid-murid tahu tak apabila mempunyai masa lapang atau masa rehat, kita akan melakukan aktiviti kegemaran kita seperti bermain, melukis, mewarna dan membaca buku cerita. Seperti mana kita suka melakukan sesuatu aktiviti atau hobi, begitulah dengan ibu bapa atau ahli keluarga yang lain.
mereka juga ada aktiviti kegemaran. Kadang-kadang, mereka tidak dapat melakukan aktiviti tersebut disebabkan kekangan masa. Oleh itu, apabila ahli keluarga ingin berehat atau melakukan aktiviti yang mereka suka, kita perlu memberi ruang kepada mereka untuk melakukan aktiviti yang diingini atau berehat. Murid-murid, tahu tak apabila kita melakukan aktiviti yang kita suka, sudah pasti kita berasa seronok. Jadi, apabila kita nampak ahli keluarga sedang berehat atau melakukan aktiviti kegemaran, kita tidak patut mengganggu mereka. Murid-murid, cikgu hendak tanya ni, pernah tak murid-murid tanya kepada ahli keluarga tentang hobi atau aktiviti kegemaran mereka? Sekiranya tidak pernah, tanya sekarang juga. Cikgu tunggu ni. Sudah? Bagus murid-murid. Jom kita mendengar empat situasi yang berikut. Situasi pertama, keluarga Nisha telah menetapkan 30 minit pada setiap hari untuk berehat ataupun melakukan aktiviti kegemarannya. Nisha dan ahli keluarga akan melakukan aktiviti kegemaran mereka pada waktu itu. Nisha dan adiknya membantu ibu bapa untuk menyiapkan kerja rumah supaya mereka dapat berehat. Sikap ini membuatkan ibu bapa Nisha berasa gembira. Situasi kedua, Kumar akan membawa makanan untuk datuknya apabila datuk berehat. Kumar tidak suka mengganggu datuk ketika beliau sedang membaca surat khabar. Situasi ketiga, Halim tidak mengganggu ayahnya apabila beliau membaca surat khabar. Halim sedar membaca surat khabar ialah aktiviti kegemaran ayahnya. Situasi keempat, Danny mendapat tahu ibunya suka menjahit tetapi rutin harian yang begitu padat membuatkan beliau tidak dapat melakukan aktiviti kegemarannya. Oleh itu, Danny membantu ibu untuk menyiapkan kerja rumah. Pertolongan Danny membuatkan ibu Danny dapat melakukan aktiviti kegemarannya. Beliau sangat bangga kerana Danny dapat menghormati masa rehat beliau. Cara ketiga ialah bercakap dengan sopan santun. Murid-murid, ketika bercakap dengan ibu bapa atau ahli keluarga, murid-murid perlulah menjaga pertuturan, bercakap dengan nada suara yang lembut, tidak meninggikan suara dan elakkan bercakap kasar ketika bercakap dengan ahli keluarga. Kita perlu menjaga tutur kata supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Ya murid-murid, apabila kita bercakap, seharusnya merendahkan suara untuk menjaga perasaan ahli keluarga. Kita perlu bersopan santun menggunakan perkataan yang sopan ketika bercakap dengan ahli keluarga. Contohnya, seorang adik tidak boleh berkasar ketika bercakap dengan abang atau kakaknya. Murid-murid, apabila kita bercakap dengan sopan dalam pertuturan harian, ahli keluarga akan gembira. Baik, jom kita mendengar tiga perbualan yang berikut. Kakak, jemput duduk sini.
biar adik tarik kerusi ini untuk kakak. Terima kasih adik. Wah, bagusnya anak mama. Perbualan B. Anita, ibu dengar tadi kamu melawan cakap abang. Betul ke? Nanti minta maaf kepada abangnya Anita. Ya ibu, tapi sekarang Anita sudah faham kenapa abang tidak bagi barang itu. Maafkan saya ibu. Lain kali bila abang atau kakak cakap sesuatu, jangan lawan dulu ya Anita. Dengar cakap mereka. Mereka lebih tua daripada kamu. Baiklah ibu. Saya akan menurut kata ibu. Perbualan C. Ayah, boleh tak saya dan adik pergi ke rumah Kala untuk bermain? Maaf Nina, petang nanti kita hendak ke rumah Makcik Mia. Ayah benarkan Nina dan adik pergi ke rumah Kala pada hari esok ya? Baik ayah, kami pergi esok ya? Cara keempat ialah mendengar nasihat dan menerima setiap teguran daripada mereka. Murid-murid, kita mestilah mentaati segala nasihat dengan teliti dan diikuti sebagai pedoman hidup. Setiap nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan untuk memastikan kita menjadi insan yang baik. Sebagai contoh, apabila kita hendak melakukan sesuatu, kita perlu meminta pandangan dan nasihat daripada ibu bapa atau orang yang lebih tua. Oleh itu, kita perlu mendengar dan mengikuti nasihat yang diberikan. Murid-murid, kita juga mesti mendengar cakap ibu bapa dan juga ahli keluarga yang lain. Baik murid-murid, jom kita baca tiga situasi berdasarkan gambar. Situasi A, Puran sentiasa mentaati segala nasihat yang diberikan oleh ibu bapa. Semasa bercakap, dia akan menggunakan tutur kata yang sopan supaya tidak menyinggung perasaan ahli keluarga. Situasi B, Pejia telah bergaduh dengan adiknya. Apabila ibu Pejia menegur perbuatannya, dia tidak mahu mendengar lalu meninggikan suaranya. Tetapi ibu Pejia bersabar dan menegur perbuatannya sehingga dia insaf atas perbuatannya dan meminta maaf kepada ibu dan adiknya. Pejia berjanji kepada ibunya untuk tidak mengulangi perbuatan seumpama itu. Situasi C. Pawin menerima segala teguran dan nasihat yang diberikan oleh ibunya apabila melakukan sesuatu kesalahan. Dia mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada ibunya. Baik, sekarang masa untuk uji minda tentang cara-cara menghormati keluarga. Cikgu hendak murid-murid menyenaraikan ayat hormat keluarga dan ayat yang tidak hormat keluarga. Pertama, meluangkan masa bersama keluarga. Kedua, memarahi ahli keluarga. Ketiga, makan bersama ahli keluarga. Keempat, membuat bising di dalam rumah. Kelima, bergaduh dengan adik-beradik. Dan keenam, membantu ahli keluarga. Cikgu bagi masa ya murid, fikir dan jawab. Jom kita semak jawapannya. Hormat keluarga. Pertama, meluangkan masa bersama-sama.
Kedua, makan bersama ahli keluarga. Dan ketiga, membantu ahli keluarga. Tidak hormat keluarga pula. Pertama, memarahi ahli keluarga. Kedua, membuat bising di dalam rumah. Dan ketiga, bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak jawapan murid-murid? Betul. Hebat murid-murid, cikgu. Baik murid-murid, cikgu mengimbas kembali cara-cara menghormati ahli keluarga. Pertama, patuhi peraturan keluarga. Kedua, hormati waktu rehat. Ketiga, bercakap dengan sopan santun. Dan keempat, mendengar nasihat dan teguran. Sekarang, jom kita lihat kepentingan menghormati ahli keluarga. Terdapat banyak kepentingan menghormati ahli keluarga. Namun, hari ini kita akan belajar tiga kepentingan sahaja. Kepentingan yang pertama, dapat memupuk hubungan mesra antara ahli keluarga. Apabila kita mendengar dan mengikuti nasihat dan teguran ahli keluarga, pastinya hubungan antara ahli keluarga akan menjadi lebih mesra. Seterusnya, kepentingan yang kedua, dapat mengelakkan konflik atau masalah. Apabila kita menghormati sesama ahli keluarga, kita dapat mengelakkan berlakunya konflik atau masalah. Ya murid-murid, apabila kita menghadapi sesuatu masalah, kita boleh mengadakan perbincangan antara ahli keluarga bagi mengelakkan berlakunya konflik. Kepentingan yang ketiga pula, dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmoni. Murid-murid, apabila kita menggunakan istilah-istilah seperti tolong, terima kasih dan tumpang lalu kepada anggota keluarga, kita dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmoni. Baik, sekarang masa untuk menguji kefahaman tentang pembelajaran pada hari ini. Jom kita menjawab dua bentuk soalan sebelum akhiri kelas pada hari ini. Pertama, tulis hormat atau tidak hormat berdasarkan gambar di bawah. Cikgu bagi masa ya. Fikir dan pilih jawapan yang betul. Baik murid-murid, masa telah pun tamat. Jom kita lihat jawapannya. Tulis hormat atau tidak hormat berdasarkan gambar di bawah. Gambar 1, tidak hormat. Gambar 2, hormat. Gambar 3, hormat. Gambar 4, hormat. Dan gambar 5, tidak hormat. Kedua, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang kepentingan saling menghormati antara ahli keluarga. Soalan pertama, suasana yang harmoni di dalam keluarga. Fikir ya murid-murid, jawapan bagi soalan satu ialah mewujudkan suasana yang harmoni di dalam keluarga. Betul tak jawapan kamu? Soalan kedua, dapat nama baik ahli keluarga. Pilih jawapan yang tepat ya murid-murid. Jawapan bagi soalan kedua ialah dapat menjaga nama baik ahli keluarga. Soalan ketiga, persefahaman antara ahli keluarga.
fikir ya murid-murid. Jom kita tengok jawapan. Soalan 3. Memupuk persefahaman antara ahli keluarga. Betul tak jawapan murid-murid? Bagus murid-murid yang betul semuanya. Beri tepukan untuk diri sendiri ya. Cikgu berharap murid-murid seronok dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan, nilai menghormati ahli keluarga merupakan aspek penting untuk mewujudkan keluarga bahagia dan harmoni. Oleh itu, kita haruslah mengamalkan nilai tersebut dan sentiasa menjauhkan diri daripada perbuatan yang negatif. Dengan ini, cikgu mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudi bersama sehingga akhir pembelajaran pada hari ini. Sekian terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye murid-murid.